Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku, di Maria Channel. Di video kali ini aku mau share kegiatan belanja bulanan aku di bulan Oktober. Ikutin terus ya. Hai bunda, hai teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga dalam keadaan baik semua ya, amin. Nah, jadi di video kali ini tuh aku mau share kegiatan aku nih, belanja bulanan di bulan Oktober. Dan ini belanja bulanan aku. Oh, di bulan Oktober ini aku belanjanya dua kali ya. Soalnya aku pas minggu pertamanya itu tergiur karena ada promo home care gitu, kayak alat-alat sabun gitu. Dan keduanya langsung aku belanja bulanan buat melengkapi semuanya gitu, yang stok udah habis di rumah. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut ke video ini, aku mau ngingetin dulu nih buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe dulu ya, biar akunya lebih semangat bikin videonya. Nah, langsung lanjut aja ya ke videonya. Jadi kali ini tuh ini aku belanjanya ditemenin bareng Paksu nih. Jadi aku senang banget bisa ditemenin sama Paksu bulan ini ya teman-teman, walaupun hanya ke Indomaret, tapi aku senang banget gitu ya. Nah, ini aku udah pilih-pilih nih apa aja yang aku mau beli, dan aku udah catet ya apa aja yang aku mau beli biar aku nggak lupa. Terus itu tadi pertama itu aku ada beli ekonomi, itu titipan tetangga aku. Sebenarnya dia nitip sabun pencuci piring yang lagi promo, dia nitip 2. Terus ini ada promo menarik banget, alhamdulillah. Soalnya ini mama aku nelpon, soalnya insyaallah Desember nanti aku mau pulang kampung ya, udah setahun aku nggak pulang. Mama aku pengen dibeliin spaghetti nih, dan kebetulan banget di Indomaret lagi promo. Promonya itu beli spaghetti 1 bisa tebus murah, si minyak itu Rp1.000. Wah, pokoknya hemat banget. Buat kalian juga yang pengen juga beli spaghetti, yuk kuy ke Indomaret kalau masih ada promonya ya. Hehe. Soalnya ini udah semingguan sih. Kayaknya udah enggak deh. Terus inilah lagi lanjut, aku beli Indomie ya teman-teman. Kita soalnya tim Indomie, dan Paksu seneng banget sama Indomie goreng, dan kebetulan juga lagi promo. Jadi beli 5 tambah 1.000 dapat 6. Aduh, pokoknya promonya benar-benar menarik banget. Dan aku belinya cuma mie goreng, soalnya mie kuahnya masih ada di rumah stoknya. Jadi aku belinya mie goreng doang gitu ya. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut ke video ini, aku mau ngucapin makasih banyak nih buat teman-teman yang udah selalu support channel aku, nonton video-video aku yang gak pernah bosen, dan jangan pernah bosen ya. Semoga kebaikan kalian semua dibalas sama Allah, amin. Pokoknya aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah komen, udah nge-like. Pokoknya buat kalian yang ada kritik dan saran, boleh ketik di kolom komentar ya. Kata Mama Kayla juga jangan dipendam, kalau mau apa sih, kalau ada mau ungkapan gitu diketik aja gitu ya. Aku terima kok, aku seneng banget malah kalau kalian semua bisa nonton video ini, terus bisa ngasih saran biar akunya lebih baik lagi gitu bikin videonya. Nah, lanjut lagi ke video ya, daripada aku maafkan ya, jadi kalau aku bikin video sambil cerita-cerita sedikit gitu ya teman-teman, biar nggak bosen dan kita juga bisa makin kenal gitu ya. Hehehe. Nah, lanjut lagi ke video. Jadi ini aku lagi milih kopi. Sebenarnya Paksu itu biasanya beli kopi Kapal Api karena nggak promo. Terus aku nawari nih kopi yang lagi promo, terus Paksu mau, ya udah deh beli gitu ya. Emang kita itu tim diskon ya teman-teman. Pemburu diskon. Nah, terus ini juga ada promo snack, beli pembelian keduanya jadi 2.000. Wah, pokoknya hemat banget ya. Benar-benar Indomaret kalau udah ngasih promo nggak tanggung-tanggung. Pokoknya aku seneng banget deh belanja di Indomaret, tetap nomor 1 gitu ya. Nah, nanti insya Allah nyoba gitu di tempat lain apakah lebih murah atau enggak gitu ya. Nah, ini juga aku beli persnekan karena aku doyan ngemil sama Paksu. Ya udah deh, aku beli lagi yang ini juga. Sebenarnya di rumah snack masih ada, tapi karena ada yang promo ya udahlah beli gitu ya, biar nggak jajan di luar gitu ya kalau udah di rumah. Tapi tetap aja ya, kadang kalau ada yang lewat, kadang kalau emang lagi pengen beli gitu ya. Dasar ya aku, ya ampun. Oh ya bunda-bunda, gimana nih, udah pada belanja bulanan belum nih bulan Oktober ini?
Yang belum, yuk kuy ke Indomaret, siapa tahu ada promo menarik lagi ya. Soalnya ini promonya menurut aku benar-benar pas banget buat kebutuhan aku nih, yang aku butuhin lagi pada promo semua. Terus ini juga karena deodoran aku udah habis, jadi aku beli nih, dan alhamdulillah ada yang promo juga nih. Nivea cuma 13.900. Dan ini aku lagi cium-ciumin dulu, dasar ibu-ibu. Kalian ada yang kayak aku enggak sih? Kayak gini kalau misalkan mau beli apa di apa sih, di, bukan dicoba ya, dicium-cium aja gitu kan, enggak boleh dicoba ya. Aduh, jangan gagal fokus ke muka aku ya yang kayak gini. Ya bun, kalau bunda belanja bulannya di mana nih bulan ini? Gimana nih harganya? Apakah hemat ataukah kurang gitu ya? Saling ini dong, saling kasih tahu, saling saran gitu, belanja yang lebih hemat gitu di mana gitu ya, biar aku nyoba juga, siapa tahu pas gitu ya. Nah, pokoknya banyak banget promo-promo menarik. Kalian juga wajib kuliah ke Indomaret terdekat. Aduh, aku malah promosi mulu ya dari tadi. Maafkan ya, padahal aku nggak di endorse lo ini. Nah, terus ini tuh pas belanja bulanan aku yang pertama nih, ada promo home care gitu. Jadi pas aku ke Indomaret ada promo ini, ya udah deh aku beli. Padahal aku nggak niat belanja bulanan waktu itu. Jadi aku beli yang seperlunya aja, yang waktu itu promo dan aku butuhin nih kira-kira gitu. Nah, belanja ini nih teman-teman. Jadi belanja 65.000 itu potongan 20.000 loh pakai isaku. Ya udah deh aku langsung nggak berpikir panjang, langsung beli aja gitu ya. Jadi mumpung promo, kalau besok kan nggak tahu promo atau enggak, jadi aku beli aja karena emang udah habis, tapi belum saatnya belanja bulanan, jadi aku nggak apa-apa deh belanja dulu gitu ya, yang itu dulu. Nah, ini kembali lagi ke video yang pertama. Jadi ini tuh aku belanjanya cuma sekeranjang doang ya teman-teman, karena nggak terlalu apa sih, masih ada stok di rumah, jadi belanjanya yang benar-benar dibutuhin gitu ya, jangan melenceng-melenceng jauh-jauh banget. Nah, ini aku lagi bayar. Dan akhirnya tadi aku udah belanja dan ini udah pulang nih teman-teman. Nah, langsung aku unboxing aja ya belanja bulanan pas pertama aku sama kedua aku ini, langsung aku satuin aja di video pas belanja bulanan terakhir aku ini. Jadi yang pertama, waktu minggu pertama itu aku beli Jazz Royal pewangi baju 2, terus sama sabun pencuci piring nih. Ini aku belinya murah banget. Aku gak sebutin ada satu persatu ya, pokoknya harga normalnya itu Rp100.700, terus diskon jadi Rp50.100, jadi aku hematnya Rp50.600. Wah, hemat banget gak sih, ini diskon 50% lebih loh. Jadi aku benar-benar alhamdulillah banget, uangnya bisa yang buat yang lain karena beli ini tuh benar-benar murah banget. Terus juga itu aku beli minyak goreng. Jadi belanja minyak goreng itu aku belanja minimal 100.000, bisa tebus minyak itu 19.900 dari harga 27.300. Wah, hemat banget. Terus itu aku beli spaghetti La Ponte itu harga satunya itu 18.600, terus bisa tebus murah si mie spagettinya itu Rp1.000. Jadi totalnya Rp58.800. Itu nanti aku buat kirim buat mama aku di kampung sama mama mertua aku juga. Terus aku juga beli tepung sagu tani. Insyaallah sih pengennya bikin bakso tapi enggak tahu ya atau jadi atau enggaknya. Itu harganya murah, cuma 7.500. Terus aku juga itu beli tepung rose bran. Itu sebenarnya aku salah beli. Pas paksu ngambil aku tuh enggak ngeh, jadi salah. Sebenarnya aku pengennya tepung beras biasa, bukan beras ketan gitu. Tapi ya udah deh ya, mau gimana lagi, udah kebeli gitu ya. Nanti dibikin apa gitu enggak tahu ya. Itu harganya itu
15.400 ya teman-teman, nggak diskon. Terus tadi itu aku beli kopi, harganya itu lagi diskon jadi 9.900. Terus yang juga aku beli pembalut, harganya lagi diskon juga jadi 7.900. Pokoknya aku belanja bulanan ini dan belanja bulanan setiap bulannya, aku belanjanya yang promo-promo aja ya. Alhamdulillah banget bisa lebih hemat gitu. Ini juga aku beli crispy, harga normalnya satunya itu 6.900 tambah 2.000 udah dapet 2. Terus aku juga beli Garuda Rosta, ini lagi promo juga, murah banget. Ini aku suka banget, kebetulan lagi promo. Ini harga satunya 6.900 tambah 2.000 juga dapat 2. Wah, hemat banget. Enak banget kan bisa belanja yang kita apa sih, yang kita pengen, yang kita butuhin, dan alhamdulillah dapat diskon, itu benar-benar senang banget ya. Dan ini aku juga beli Indomie kuah karena aku pengen yang soto Padang ini, karena di rumah adanya mie kuah yang lain, jadi aku beli 2 aja gitu karena masih ada stok mie kuah di rumah. Terus ini aku juga beli Indomie goreng kesukaan Paksu, ini aku beli 6 lagi promo. Harganya murah, jadi 16.600 itu harga satuannya 2.600 ya. Jadi beli 5 tambah 1.000 dapat 6. Terus aku juga ini beli santan Sasa ya, ini harganya 3.500. Aku belinya satu aja karena aku belum kepikiran mau masak apa gitu yang bersantan-santan. Terus ini juga aku beli Nepea deodoran, mumpung lagi promo, ini harganya 13.900, murah banget. Nah, jadi itulah yang aku beli di belanja bulanan Oktober aku. Gak banyak, tapi ini yang benar-benar aku butuhin dan yang benar-benar habis aja, jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau kalian juga bisa sesuai kebutuhan kalian juga. Nah, segitu aja ya video aku hari ini. Semoga video aku bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya ya, biar channel aku ini lebih berkembang. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.